Buletin Didik 27 Disember bersama saya, Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam usaha menambah baik hala tuju pendidikan negara, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq komited untuk mengaktifkan semula Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan, MPPK. Langkah ini dilihat dapat membantu kementeriannya dalam memberi idea dan pandangan serta merangka inisiatif-inisiatif strategik berkaitan pendidikan. Kumpulan pakar bidang pendidikan ini juga akan bersama-sama pasukan KPM dalam memberi nasihat dalam memikirkan kesinambungan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pasca 2025. Melalui perkongsiannya di media sosial hari ini, beliau diberi taklimat oleh Urusetia MPPK berkenaan proses dan perkara penting dalam hal pelantikan ahli MPPK. Selepas kejayaan besar baru-baru ini, penuntut Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Muhammad Amirul Baharudin memasang impian menggunung untuk beraksi pada pentas sukan Olimpik suatu hari nanti. Terdahulu, Amirul meraih emas bagi acara 400 meter pada Kejohanan Grand Prix Olahraga Institusi Pengajian Tinggi IPT 2022. Pelajar berusia 25 tahun ini cenderung bersukan sejak menyertai acara merentas desa di sekolah. Pada peringkat seterusnya, dia terpilih mewakili Politeknik Malaysia ke Sukan Institusi Pendidikan Malaysia pada 2015 dan 2017 bagi acara 400 meter. Pada Kejohanan Grand Prix Olahraga IPT 2022, Amirul mencatat masa 52.02 saat, menewaskan pesaingnya dengan perbezaan 25 saat, sekaligus memperbaharui catatan masa peribadinya. Kemenangan ini memang tak disangka-sangka. Memang ada orang expect saya boleh menang, tapi saya tak nak put on pressure on that because sebab benda tu akan, bila kita ada pressure, kita tak capai tahap yang kita nak. So, kita go with the flow. Dalam masa yang sama, kita motivate diri kita, kita boleh buat. Kita boleh buat yang terbaik. Selama ni kita dah training, kita dah habiskan masa dengan training, dengan latihan apa semua. So, kita nak bazirkan masa itulah. Amirul turut menyumbang pingat perak dalam acara berpasukan 4x100 meter dan 2 gangsa melalui 400 meter berpagar dan 4x400 meter. Pada kejohanan itu, UNIMAP menghantar 8 atlet terdiri daripada 6 atlet lelaki dan 2 wanita dalam 5 acara. Pada masa depan, nak buat yang lebih baik daripada tahun ni. Walaupun baru masuk, tapi nak improve lebih lagi lah. Nak bagi saingan ke industri-industri lain. Saya dapat dalam 4x100 meter perak. Lepas tu 4x400 gangsa. Mereka dibimbing jurulatih pusat sukan UNIMAP iaitu Idris Zakaria, Nazmizan Muhammad dan Harif Ammar Muhammad Sobri. Kejohanan Grand Prix Olahraga IPT berlangsung di Stadium Mini Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil pada 16 hingga 18 Disember lalu. Tidak hanya kanak-kanak, golongan dewasa turut memanfaatkan cuti sekolah sebagai peluang terbaik bagi melakukan aktiviti riadah yang digemari. Ia termasuk hobi bermain kapal terbang kawalan jauh, RC, buatan sendiri atau DIY. Antara yang bergiat aktif, ahli kelab Aerofly Negeri Johor. Dalam tempoh 2 jam, sesebuah kapal terbang DIY boleh dihasilkan melalui beberapa proses seperti mereka bentuk, memotong, memasang serta menyiapkan peranti. Menelan kos RM200, ia mampu berfungsi seperti kapal terbang sebenar. Kapal terbang ini berfungsi sebenarnya dia exactly seperti kapal terbang sebenar. Dia ada aileron, dia ada elevon, dia ada elevator, rudder dan seperti yang kita tengok kapal terbang yang sebenar. Okey, jadi dia menggunakan radio untuk communicate antara kapal terbang dengan pilot yang kat bawah ni, yang kita ni. Dia pergerakan exactly seperti yang berada dalam kokpit lah macam. Jelasnya permainan itu tidak hanya sekadar mengisi masa lapang tetapi juga mampu mencetus minat anak-anak dalam bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM. Malah Hazni sering dijemput untuk berkongsi kepakaran dalam bengkel anjuran pihak sekolah sekitar Johor. Menjelang cuti atau hujung minggu, ahli Persatuan Terbabit akan berkumpul di Tawakal RC Kempas untuk menerbangkan pesawat masing-masing selain bertukar-tukar idea.
Lain daripada bahan-bahan material menggunakan kayu, menggunakan foam, menggunakan fiberglass dan apa, bahan dalaman tu adalah bahan-bahan yang berunsur robotik. Robotik dan mekatronik. Jadi bahan robotik contoh macam servo semua kan. Jadi kalau bagi pihak yang mungkin kurang kearifan dalam menilai bahan-bahan robotik itu, contoh servo kan. Kalau kita pasang kat kapal terbang tu, kemungkinan kapal terbang tu akan jadi tak begitu sempurna. Kita nakkan benda ni lebih apa tu, orang kenal, orang tahulah, sebab sekarang ni orang tak tahu, kurang. Orang kata bila kita main kapal terbang, main robotik, orang-orang kaya, tapi sebenarnya tak. Kita daripada modal 200 kita dah boleh main. Kelab ini juga berhasrat menubuhkan akademi khusus untuk memberi latihan berkaitan asas pengendalian sehingga membina kapal terbang dan helikopter kawalan jauh. Bagi memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat, Yayasan KRU mengambil inisiatif menjalin kerjasama dengan pempamer pameran buku terkemuka Big Bad Wolf Books, BBW. Antara aktiviti yang bakal diadakan ialah mengedar buku percuma kepada sekolah terpilih, pertandingan membaca di sekolah dan pemberian biasiswa kepada golongan belia daripada keluarga B40. Presidennya Datuk Norman Abdul Halim berkata, jalinan kerjasama ini adalah salah satu usaha dalam menghasilkan penulisan skrip yang baik kerana salah satu kelemahan dalam industri seni negara adalah kesukaran mencari skrip yang bagus. Justru, Yayasan KRU bakal mengagihkan buku cereka ke sekolah terpilih bermula daripada prasekolah sehinggalah sekolah menengah bagi memupuk budaya membaca. Pelbagai aktiviti juga akan disusun mengikut peringkat umur termasuk pada peringkat negeri dan nasional. Beliau yakin minat membaca yang dipupuk sejak peringkat awal boleh melahirkan lebih ramai penulis skrip yang bagus selain melahirkan generasi muda yang lebih kreatif. Bukan itu sahaja, mereka juga mungkin boleh melebarkan sayap sebagai penulis kreatif dan seterusnya menceburi dunia pengarahan. Setiap yang dicipta di muka bumi ini mempunyai fungsi dan peranan masing-masing. Anjing yang selalu dilihat sebagai haiwan peliharaan juga berperanan penting menjayakan misi mencari dan menyelamat. Aksi lincah anjing-anjing K9 dalam mengesan mangsa tragedi tanah runtuh di Batang Kali baru-baru ini memberi satu mesej besar betapa manusia dan haiwan saling memerlukan. Lebih penting, haiwan juga mampu menabur baktinya pada manusia dan alam. Hop, Blake, Danty, Frankie, Lady dan Grouse antara nama yang mencuri perhatian pihak media dalam misi SAR di Father's Organic Farm. Keenam-enamnya adalah anjing pengesan unit K9 milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia daripada baka spesies English Springer Spaniel dan Labrador. Susulan insiden tanah runtuh 16 Disember lalu, hero-hero kecil ini antara yang bertungkus lumus menjejak mangsa di bawah timbunan tanah. Bermuka bengis, bersifat garang dan mempunyai deria bau tajam, kehadiran anjing pengesan ini banyak membantu pasukan penyelamat di medan pencarian. Antara kejayaan terbesar ialah menemukan 6 mayat pada hari pertama SAR. Setiap sebelum menjalani apa-apa operasi, jadi anjing ini nanti akan dipantau lah, dia punya mood tu. Jadi mood untuk bekerja tu akan dibina sebelum dia menjalankan tugas. Normally anjing pengesan K9 ini untuk sebarang tugas-tugas, terutamanya operasi search and rescue dengan fire investigation, anjing ini memang dalam mood apa orang cakap yang terbaik lah, yang terbaik. Maksudnya tadi dia setiap masa dia akan bersedia untuk menggalas apa-apa tugas yang diberikan kepada anjing ini, melainkan anjing itu tidak sihat. Berkomunikasi dengan haiwan bukanlah sesuatu yang mudah.
Ia memerlukan latihan dan kepercayaan yang cukup tinggi antara pengendali yang dikenali sebagai handler dan anjing masing-masing. Handler berperanan penting dalam memberi arahan dan memantau pergerakan serta mengenal pasti tahap kesihatan anjing. Sekiranya anjing dia bertugas, dia akan tengok keadaan anjing itu. Adakah anjing itu masih berupaya menjalankan tugas dia? Adakah strategi dia itu betul? Jadi dia akan tahu tempoh masa sebelum melebihi masa anjing dia akan hilang dia punya mood bekerja. Jadi dia akan pantau. Dalam satu-satu masa tu dia cakap, okey, anjing saya dah keletihan. Anjing saya dah penat. So, buat masa ni saya stop dulu untuk mengembalikan ataupun untuk refresh balik mood anjing ini sebelum menjalankan kerja semula. Hujan, panas, berlumpur antara keadaan yang terpaksa ditempuh Wira berkaki empat ini. Kepakarannya nyata memberi kelebihan dalam membantu mana-mana operasi selain menggunakan peralatan moden. Kelincahan haiwan ini mengakses kawasan-kawasan yang sukar menjadikannya satu keperluan yang dapat menampung keterbatasan manusia. Adakalanya kecundang kerana terlalu kepenatan, namun anjing K9 ini tidak patah semangat meneruskan khidmat membantu pencarian mangsa. Selepas operasi-operasi besar macam ni, anjing ini kita akan bawa ke base kita. Akan bawa ke base di mana kita ada kandang anjing untuk kuarantin. Jadi anjing ini akan dikuarantin buat sementara waktu. Anjing-anjing yang terlibat di mana-mana operasi, kita akan kuarantin dan pantau dia punya kesihatan dari masa ke masa. Jadi sekiranya berlaku, orang cakap, simptom-simptom anjing ini tidak sihat, jadi kita akan hantar anjing kita ini ke veterina lah untuk rawatan lanjut. Biarpun operasi SAR ditamatkan kemarin dengan penemuan 31 mayat daripada 92 mangsa yang terlibat, jasa dan pengorbanan anjing-anjing K9 selain anggota-anggota penyelamat yang terlibat dalam misi SAR di Batang Kali pastinya menjadi satu iktibar untuk kita saling menghargai. Dua dalam satu. Fungsi itu diterapkan pada bangunan Masjid Itihadi di Mukim Kubang Sawa, Tumpan. Ketika hari biasa, ia menjadi lokasi pengajian penduduk setempat. Namun tatkala banjir melanda, ia bertukar menjadi tempat mereka berteduh. Masjid ini menjadi lokasi mangsa banjir berkumpul saban tahun. Ekoran tapaknya yang lebih tinggi sekaligus tidak ditenggelami air. Bahkan ia diberi julukan Masjid Terapung oleh penduduk sekitar daerah itu. Menurut mereka, pembinaan bangunan baharu di perkarangan masjid adalah hasil inisiatif mereka sendiri melalui pengumpulan dana. Ia bagi menghormati masjid berkenaan sebagai tempat beribadah selain memerlukan lokasi yang lebih sesuai dan selesa untuk mangsa banjir. Macam tempat mengaji ni lah. Tempat mengaji lah. Tempat mengaji dah berapa lama dah? Berkurang satu tahun lah. Faham. Jadi setakat ni bantuan daripada pihak kerajaan ke NGO ke mencukupi ke? Mencukupi lah. Macam ada lagi tak keperluan yang macam tak ada ke apa ke? Rasanya keperluannya cukup lah, macam orang-orang kapus ini pun macam hari melawak bawa gula. Kalau kira tu makan ni tu, tak ada, tak ada. Hari-hari lah ada. Tak ada dia ambil jauh tu, pergi dah orang panggil gambit batu eh. Nak kata kurai tak kurai dah makan ni lebih dah lah. Jelas penduduk, bantuan yang disalurkan kepada mangsa di kawasan itu juga mencukupi selain terdapat bekalan yang dibawa dari kediaman masing-masing. Selain menempatkan penduduk, perkarangan masjid itu juga menjadi lokasi orang ramai meletakkan kenderaan mereka. Bersua kembali. Sebuah syarikat melancarkan sistem berasaskan kecerdasan buatan AI untuk fashion, Ada, baru-baru ini. Perisiannya dibangunkan oleh sekumpulan penuntut PhD dan akademik di AidLab yang berpangkalan di Hong Kong. Rekaan fashion yang dihasilkan bersama Ada diperagakan serentak pada hari pelancaran. Lebih 80 busana daripada 14 pereka fashion dipentaskan, di mana kesemuanya dihasilkan dengan bantuan Ada. Ketua Pegawai Eksekutif AidLab, Kelvin Wong, menegaskan Ada bukan pengganti untuk pereka fashion manusia. The rationale of developing Ada is not to use AI replacing designers. What we are talking about is AI is just a supporting tool for the fashion designers. So that's why we name it Ada. It's
is an assistant for fashion designers, just to help them, you know, to work together. I mean, designers and AI can work together to come up with the final collection. Tambahnya, sistem berkenaan disokong teknologi AI seperti pengenalan imej, pengimbasan dan penjana imej. Pereka fashion boleh memuat naik draft rekaan, bahan dan pilihan warna ke dalam moodboard maya dalam sistem ADA. Algoritmanya kemudian akan menghasilkan contoh yang boleh diperbaiki dan diubah oleh pereka fashion mengikut citarasa masing-masing. Karena kamu seperti cukup-cukup mengenalinya, dan dia juga akan mengenalinya sendiri ke sendiri. Sistem ini mampu menghasilkan sejumlah acuan rekaan dalam tempoh hanya 10 saat, sekaligus menjimatkan masa yang sering dihabiskan untuk bereksperimen dengan pelbagai faktor. Jeruk dan gula-gula adalah jenis makanan yang sudah biasa didengar. Namun gabungan kedua-duanya mungkin sesuatu yang ganjil buat sesetengah orang. Menjelang sambutan perayaan baru-baru ini, sebuah kedai snack di Chicago, Amerika Syarikat mengajak orang ramai meraikannya dengan mencuba tradisi unik bandar itu. Di Windy City, gula-gula disatukan dengan jeruk untuk menghasilkan juadah menarik yang menggabungkan pelbagai rasa yang mungkin tidak mampu dihargai semua pelanggan. Menurut seorang pemilik kedai snack, Keenan Cole, makanan ini adalah tradisi lama di Chicago, namun semakin mendapat perhatian generasi muda ketika ini. Selain jeruk gula-gula, Cole mendedahkan ada juga pelanggan yang meminta kombinasi jeruk lain yang dikatakan biasa dinikmati mereka sejak kecil. Ini termasuklah jeruk yang dicelup dalam minuman berperisa atau jeruk yang disaluti serpihan makanan ringan rangup. Sukan dimulakan dengan bola sepak piala AFF. Thailand mencatat kemenangan kedua daripada dua perlawanan. Kali ini menundukkan Filipina 4-0. Tuan rumah itu menanti kunjungan Filipina yang hadir berbekal satu kemenangan dan satu kekalahan. Baru 3 minit permainan berlangsung, gawang Filipina sudah pun bolos. Gol dijaringkan oleh ketua pasukan yang juga penyerang veteran Thailand, Tirasil Dangda. Minit ke-41, tindakan pertahanan Filipina menjatuhkan Ekanit Panya menyebabkan pengadil terpaksa memberikan Thailand sepakan penalti. Tampil Tirasil menyempurnakan sepakan. Thailand 2-0 mendahului. Separuh masa kedua, masih Thailand yang mendominasi asakan. Mereka mengukuhkan kedudukan. Giliran Adisak Krayson mencipta nama selaku penjaring pada minit ke-57. 6 minit berselang, benteng akhir Filipina bolos lagi. Kali ini menerusi gol oleh Supahan Buriraj. Thailand menang 4-0. Pada perlawanan pertama dengan Brunei sebelum ini, Thailand turut menang besar 5-0. Dalam satu lagi perlawanan, Brunei berdepan Indonesia. Keputusannya juga agak berat sebelah menyaksikan Indonesia menang 7-0. Perlawanan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras di Ibu Negara. Berpunca satu asakan dari sebelah kiri, Indonesia di depan menerusi rembatan rendah Syahrian Abimanyu, minit ke-20. Minit ke-38, Brunei terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Alinur Rashmi Jufri dilayangkan kad kuning kedua kerana mengasari pemain lawan. Kesempatan itu pantas dimanfaatkan Indonesia. 3 minit berselang, mereka sudah melebarkan penguasaan menerusi jaringan Dandi Sulistiawan. Separuh masa kedua, hampir semuanya mengenai Indonesia. Minit ke-59 disusuli gol oleh Egy Maulana Vikri. Kedudukan berubah kepada 3-0 memihak Indonesia.
Seminit kemudian, kealpaan benteng Brunei terus memakan diri. Giliran Ilija Spaspojevic mencipta nama selaku penjaring. Indonesia mendahului 4-0. Kedudukan Brunei semakin sukar apabila Ramadan Sananta turut dibenar mencipta nama selaku penjaring pada minit ke-68. 5-0 mendahului, Indonesia masih enggan memberi muka kepada Brunei apabila terus menambah gol, kali ini menerusi Mark Klok. Indonesia menang 7-0 apabila Yaakob Sayuri melengkapkan jaringan terakhir pada minit kedua waktu kecederaan. Sejak penganjuran sulung kejohanan dunia Mobile Legend Bang Bang MLBB pada 2019, belum ada mana-mana pasukan dari Malaysia berjaya menempatkan diri di peringkat akhir. Itulah sasaran yang pasti diletakkan dua wakil negara, pasukan Todak dan Tim Hak, menjelang saingan kejohanan dunia M4 di Jakarta, Indonesia 1 Januari ini. Paling dinanti sudah tentu kejutan oleh pendatang baharu Tim Hak yang turut mencetus sensasi pada saingan MPL Malaysia ketika menewaskan pasukan regular Todak di perlawanan akhir. Juara Grand Final Liga Profesional Mobile Legends MPL Malaysia musim ke-10, Tim Hak mahu membawa aura maghribi dalam misi mencipta kejutan pada penampilan sulung di kejohanan dunia MLBB. Biarpun dilabel sebagai underdog, ia bukan halangan untuk mereka mengejutkan nama-nama besar di pentas dunia. Seperti skuad bola sepak maghribi yang pada awalnya dipandang rendah pada kempen Piala Dunia di Qatar, mereka berjaya mara hingga ke separuh akhir. Kenyataan YB berkenaan dengan Morocco tu dan sebagainya memang kita tak ambil sebagai halangan. Kita ambil lagi benda tu sebagai batu loncatan. Sebab orang dah beri kepercayaan kepada kita, jadi kita gunakan kepercayaan itu sebaiknya. Jadi memang kami berharaplah statement tu jadi kenyataan untuk Tim Hak. Sasaran untuk peringkat kumpulan, kita menyasarkan untuk mendapat upper bracket ataupun dua tim yang terbaik dalam kumpulan supaya kita boleh lalui pusingan seterusnya dengan lebih mudah. Debaran semakin dirasai kedua-dua wakil negara yang berlepas ke Jakarta semalam. Todak, pasukan regular yang tampil pada kesemua 4 edisi kejohanan dunia, pastinya memiliki pengalaman untuk menghadapi cabaran kali ini. Penamat tempat ketiga pada saingan edisi pertama 3 tahun lalu sudah tentu mahu diperbaiki. Harap-harap kita dapat tengok dua pasukan kita daripada Malaysia ini, Todak dan Tim Hak, untuk bukan sahaja menang, mengharumkan nama negara, tapi juga sebenarnya untuk jadi lebih penting sekali jadi inspirasi kepada golongan-golongan belia di luar sana. Paparan formasi AIS di Tasik, Michigan di Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik. Susulan ribut saji dan suhu sejuk melampau, Presiden Joe Biden hari ini telah mengisytiharkan darurat di New York. Saya Syafrizal Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.